Assalamualaikum semua. Selamat tengah hari. Terima kasih kerana bersama kami, Jun dan Nita. Kami di mana sekarang, Jun? Kami kita di Oto, di Isun. Betul tu. Kita nak menuju ke Dr. Toti Kuzia. So, mari kita tengok apa di dalam. Jom, jom, jom. Mari ikut kami. Dr. Hibur. Betul tu. Sebelum itu, kami makan tengah hari dahulu di Long John Silver di Jurong Point. Untuk ke Live Turtle and Tortoise Museum, mudah saja. Dari Khatib MRT Station, kami berjalan kaki. Dalam 5-10 minit, kami telah tiba di sini. Sebelum kami teruskan, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah support kami selama ini. Tolong teruskan untuk like, komen, share supaya banyak lagi yang subscribe pada kami. Jangan takut ya, subscription itu percuma. The Live Turtle and Tortoise Museum terletak di 81 Lolong Cencaru, Orto, Yishun. Ianya dibuka dari hari Rabu ke hari Isnin dari jam 10 pagi hingga ke 6 petang. Ianya ditutup pada hari Selasa. Last entry jam 5.40 petang. Pastikan anda tidak lambat ya, kerana anda memerlukan sekurang-kurangnya 40 minit di sini untuk merasa puas. Museum ini menampilkan penyu dan kura-kura yang jarang ditemui dan juga sudut membelai. Museum ini dibuka pada setiap public holidays. Harga tiket adalah $6 untuk kanak-kanak yang berumur 3 tahun hingga ke 6 tahun dan $10 untuk 7 tahun ke atas, tapi untuk 60 tahun ke atas hanya $6 seorang. Verifikasi diperlukan. The Live Turtle and Tortoise Museum lebih suka jika anda memilih pembayaran manual dan mendapatkan tiket di kaunter. Anda tidak perlu menempah slot masa. Terima kasih atas sokongan anda. Jika anda mempunyai lawatan berkumpulan, sila hubungi The Live Turtle and Tortoise Museum. Email address mereka seperti yang tertera dan juga di bawah. Atau dengan menghantar mesej ringkas dalam laman web mereka. Kami mengalu-alukan kedatangan anda ke dunia penyu dan kura-kura yang jarang ditemui. Rasai misteri penyu sungai, kuasa hebat penyu alligator dan keindahan radiated kura-kura. Rasakan semangat kura-kura sulcata dan penyu sungai gergasi Malaysia. Terpesona dengan the majestic pig-nose flying turtle dan kura-kura berkaki enam. Dengarkan bunyi bising Indian star tortoise dan kagumi the soft shell turtle yang kelihatan aneh dari India. Pig-nose turtle, yeah. Pig-nose turtle. Oh, I see. Oh, yeah. Yeah. Very cute. Yeah, very cute, true. Yes, very smooth. Yeah. Like the rock, yeah? Yeah. Thank you. Yeah, no worries. Mississippi map turtle. So cute. Yellow-lined box turtle. Red ear slider. Indian star tortoise. Tengok tu, nampaknya waktu mandi sekarang. Wah, dah mandi, dah scrub, dah bersih lah ni. Berhibur dengan telata lucu terrapins dan box turtle yang berkeliaran dengan bebas di taman. Anda juga boleh membeli mereka makan ya. Hai sayang. Makan-makan kamu.
Makan ni, dah kenyang ni. Itulah dia. So, piti lah. Di The Life Turtle and Tortoise Museum ini, mereka komited terhadap kesihatan persekitaran di sini dan kepada setiap penyu dan kura-kura maupun yang besar atau yang kecil. Falsafah ini telah memberi kita peluang yang jarang dan berharga untuk menyelamatkan dan memulihkan seberapa banyak spesies yang lebih jarang yang kita boleh. Jun ada bertanya, apa bezanya antara penyu dan kura-kura? Dan jawapannya, kura-kura mempunyai cangkerang yang lebih bulat dan berkubar di mana penyu mempunyai cangkerang yang lebih nipis dan dinamik air. Cangkerang penyu lebih diperkemas untuk membantu dalam berenang. Satu perbezaan utama ialah kura-kura menghabiskan sebahagian besar masanya di darat dan penyu disesuaikan dengan kehidupan yang dihabiskan di dalam air. Jom. Marilah kemari bersama keluarga dan anak-anak ataupun teman-teman. Angana pasti akan gembira di sini. Tengok ni, kita ada mini melayan di sini. Kami merasa puas tapi waktu kami di sini belum habis lagi. Jun, pasal tempat ni asal ni teringat pula dengan lagu almarhum Sudirman Haji Rashad, lagu Penyu Menangis. Kita nyanyi sekejap boleh? Bolehlah. Pada mereka yang tahu lagu ni, jom. Anak muda berlagu sayang, di batu remis melepas rindu. Adik ketawa di rantau abang, penyu menangis siapalah tahu. Penyu menangis siapalah tahu. Sesak, nafasnya sesak, tak tahu, adik tak tahu. Sebab dadanya sebab, tak tahu, adik tak tahu. Bengkak, jantungnya bengkak, tak tahu, adik tak tahu. Retak, hatinya retak, tak tahu, adik tak tahu. Lenyap ditelan derawan ombak, sayang, di batu remis berlepas rindu. Adik ketawa di rantau abang, penyu menangis siapalah tahu. Penyu menangis siapalah tahu. Kelabu matanya kelabu, tak tahu, adik tak tahu. Sendu tangisnya sendu, terhibur dengan lagu Penyu Menangis dari almarhum Sudirman Haji Arsyad. Jadi kalau tersalah, tersasul ke, minta maaf, suka-suka saja. Terima kasih. Selain dari Live Turtle and Tortoise Museum, Orto di Yishun menawarkan pelbagai aktiviti untuk anda seperti fishing, prawning dan trampoline park. Aktiviti yang anda boleh berhibur bersama keluarga ataupun teman-teman. Untuk sesi ikatan yang sihat, difahamkan bahawa perniagaan di sini akan dipindahkan tidak lama lagi untuk memberi laluan kepada pembangunan baru. Jadi,
Jom. Jomlah kemari bersama keluarga dan anak-anak ataupun teman-teman. Anda pasti terhibur. Saya rasa kita punya video-video ni dah habis kan? Kita dah boleh balik kan? Eh, aku pula dah habis. Habis? Tak nak nyanyi lagu-lagu satu. Oh, tak nyanyi lagu-lagu satu? Lagu apa, Jun? Lagu lama. Lagu lama? Lagu apa tu? Lagu Lembu Pakai Tanduk. Oh, dah relax-relax ni kita nyanyi lagu Lembu Pakai Tanduk eh. Okeylah. Sama eh? Sama-sama eh. Pada yang tahu lagu ni, jom sama-sama. Harap-harap terhibur. Thank you. Thank you so much. Itulah ada peminat juga kita kat sini. So harap okay. So harap-harap terhibur lah dengan lagu Lembu Patah Tanduk. Jadi yalah tu. By the way Jun, actually kita itu ni anak odeng kan. Apa makna udeng tu eh? Udang. Tak tahulah apa makna. Kalau kawan-kawan kita sana yang tahu, tolonglah beritahu kita. Komen di bawah. Tapi sementara tu rasanya macam udang dah. Belum macam ni tapi bunyinya kanakan udang dah, mungkin lain kan. Berbual pasal udang ni kan. Itulah destinasi kita seterusnya. Jadi bertekalah. Mana kami nak pergi nanti? Cuba teka. Okay, cuba teka. Yang kena. Cuba yang kena. So, itu sajalah buat hari ini. Okay, jumpa lagi semua. Okay, kami telah terhibur sama berada di sini dan kami harap anda juga telah terhibur bersama kami. Okay, saja. Okay, saja. Okay, so, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.